Pokok teman-teman, ini siapa Ade? Dep nama Ricky. Dia mau setel rem tangan. Rem tangan jauh bagaimana itu? Nah, ini rem tangan dia jauh sekali. Dia mau setel. Yang pertama, dia buka ini dulu. Dia buka apa? Dashboard tengah yang boleh persneling sama pemindahan gigi transmisi. Ini kita lihat, ini terlalu jauh sekali perintangan. Pertama buka dia punya ini dulu. Dia punya persneling, kepala persneling. Ini dia mekaniknya. Ini dia masih SMP. Oke, setelah buka ini dia pun tampak dalam. Ini dia pun tampak dalam bagian mobil. Nah, terus ini dia sudah mau setel. Nah, pertama kas turun ini dulu. Kas turun dia punya rem tangan dulu. Oke, sampai mentok baru setel. Oke, jadi ini dia cara setel ini simpel saja. Tidak perlu ke bengkel, bisa kerja sendiri. Jadi putar dia punya ini, ada baut di sini, ini putar dia saja. Pakai kunci 10. Terus tes. Nah, kalau masih jauh, putar dia lagi. Jadi tidak perlu ke bengkel, buat sendiri saya ada rumah kalau ada kunci 10, simple saja. Oke, habis itu kita tinggal coba masih jauh atau sudah dekat. Nah, sudah lumayan bagus. Jadi ini tidak boleh terlalu dekat, tidak boleh terlalu jauh. Bagaimana mekanik aman? Aman. Mekanik aman? Sudah. Oke, setelah itu kita tinggal pasang depo dashboard. Simple saja, tidak perlu ke bengkel susah-susah. Jadi sesimpel itu. Nah, sesimpel itu. Jadi ini Toyota Hilux Double Garden. Nanti yang mau tes silakan coba. Terima kasih banyak. Mekanik aman? Aman.